Ceng. Ceng. Ya. Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal. Al-Ustaz Haji Musahi. Al-Ustaz Haji Muhammad Musahi. Dan Al-Ustaz Haji Mubin Ciburi. Kepada masyarakat dan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam tentunya. Mudah-mudahan kita selalu mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang larangannya. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, sampai semuanya. Karena waktunya sudah dekat, barangkali 10 hari lagi ya. Makanya 10 hari lagi. Makanya hari ini kita adakan persiapan tentang bagaimana penyaluran penerimaan daripada hewan kurban tersebut. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah tersebut Allah mengijabah apa yang menjadi niat kita, niat ikhlas, niat tulus. Semoga apa yang menjadi keinginan daripada organisasi kita ini atau kepanitiaan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Biniatin kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi mohon maaf kepada Cengji Suki yang mungkin barangkali kealpaan saya sehingga tidak tertulis namanya untuk diundang. Padahal beliau termasuk yang punya kompetensi di bidang ini karena beliau sudah sering sebagai penggerak daripada kepanitiaan kurban. Nanti tolong disampaikan saja kealpaan saya terhadap beliau. Baiklah. Karena waktu sudah malam, rapat hari ini. Sebelumnya kita dengarkan sepatah kata dari Ketua DKM yang akan diwakili oleh Saudara Haji Musahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para guru, ustaz serta teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang terutama adalah Haji Burhanuddin Ustaz. Mukmin dan sasi Ustaz Haji Ustaz. Puji syukur marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan
bermacam jujuran nikmat, yang terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka rapat yang kedua kalinya untuk mempersatukan satu sama lainnya dalam rangka menghadapi Idul Kurban. Selawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari Yaumil Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa kita ketahui beberapa hitungan hari atau minggu dan hari ini tibalah adalah Idul Kurban, yang sebagaimana biasa Masjid Jami Nurul Islam itu setiap Idul Kurban kita memang sudah mengadakan kepanitiaan Idul Kurban, walaupun